Welcome back on Pak Podcast. Yes. yes. Hari ini aku kedatangan bisa dibilang sahabat lama karena dari awal aku berkarir tuh aku udah syuting bareng sama Dokter Boyke. Ye. Yeah. Sip 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 sip. Ingat gak sih Dok, dulu awal-awal iya, ya, -awal, kita pakai guling-guling segala pake macam. guling-gulingan. Dulu zaman iya. dulu TV-nya apa ya dok ya? Masih itu Yang, yang masih... kita cutinya di atas pasar raya Iya itu Iya kan? Betul Ya Allah itu tahun berapa uh, ya dok waktu itu, itu dok? Masih 2000-an berapa tuh ya. Pokoknya kamu juga masih lagi ini-ininya ya, kan aku masih ranum-ranumnya oh. dok Iya <laughs> kan sekarang kan udah agak laule ya <laughs> sebenarnya perjumpaan aku sama dokter Boyke nih Gomeser, <laughs> Udah agak lama Tapi karena kemarin kan kita ada PPKM Jadi uh, banyak keterbatasan yang harus kita lakuin juga ya, ya dok ya Betul sekali. Dan sekarang uh, dokter udah... Uh, berani keluar rumah juga yeah. ya dokter. Dokter boleh majuan sedikit okay. dokter. Nah soalnya alatnya belum terlalu canggih. Oke. Okay. Maklum belum terlalu kaya dok. <laughs> kaya, <lah. laughs> <Nggak laughs> kaya tapi punya kafe, <laughs> punya segala macam, punya yeah. podcast, punya. Ya yeah, kan berusaha. Desainer terkenal. Aku lihat orang-orang yang mau nikah nikah tuh selalu yeah. kalau aku baca ya. Yeah. Itu selalu bilang katanya uh, desainernya Ivan Gunawan sudah Aduh. disiapkan sekian baju sekian. Aduh. Aduh bang. Begini deh. nih yang gue demen nih. <laughs> dok tapi kalau misalnya uh, ada dokter Boy ke disini kayaknya nggak seru kalau nggak ngebahas tentang seks ya dok ya. ya. In, jadi, jadi ini ya. kan uh, pasti kalian di rumah pokoknya ya. aku nggak mau kalian mikir-mikirin tentang yang jorok-jorok ya. Karena aku sama dokter tuh kayak kayak uh, pengen 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 ngebahas yang namanya seks di tengah pandemi. pandemi. Iya kan. Ya. Dok, soalnya ini kan aku tuh awalnya kenapa pengen, uh, pengen nih aku mau tanya dulu satu nih, dok ya, kalau misalnya kita kan sekarang ini kan di mana-mana, ini kan kayak banyak virus, banyak gitu-gitu mm -hmm. tuh, dok. Kalau misalnya kita habis dari jalan-jalan, terus udah gitu tangan kita kotor, terus misalnya kalau yang nggak punya pasang kan biasanya masturbasi mm -hmm. ya, dok. Nah, itu bisa tertular uh, bisa penyakit, gak, lah, dok? bisa, dok. Ceritain dong, dok, ya, jadi gini, uh, ketika kita tetap ya mau kita seksnya. Eh, uh, soliter, anti yeah. sendirian sendiri mau yeah. pakai pasangan yeah. yang namanya prokes itu mesti tetap dilakukan. Yeah. Ya tetap nggak perlu maksudnya masturbasi, tapi masturbasi nggak uh, usah, usah pakai masker, pakai masker. ya. <laughs> kalau sendiri, usah, guys, kalau ya. sendiri nggak usah pakai masker. <laughs> 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 Jadi yeah. ya artinya tuh tetap cuci tangan pakai yeah. sabun yeah. ya. Kemudian setelah cuci tangan pakai sabun maskernya tuh dilepas langsung dibuang. Yeah. Baju juga diganti yeah. langsung. Itu yang orang tuh sering uh, apa kecolongannya tuh baju yeah. tuh males gitu mau ganti. Yeah. Baju diganti langsung masukin ke ember yang udah dikasih uh, deterjen. Yeah. Kemudian ganti pakai yang baru. Silahkan kamu tinggal milih mau pakai sabun yang mana. Yang pengen yeah. masturbasi mau Tapi pakai kain. Tapi kalau masturbasi kan masturbasi uh, masturbasi kalau mastur pakai pun lecet kan dok? Kan, gak, kan ada vaselin. Oh, lu pakai ada, gel. Gel, gel sekarang yeah. kan canggih-canggih. Tapi kan orang maksudnya gini, kalau orang pakai lubricant gel itu kan uh, konotasinya tuh kayak ini loh dok, kayak mau sikat belakang gitu gak sih dok? ya itu terserah pandangan orang tetapi kan kita ha kita harus tahu bahwa kulit uh, Mister P itu kan atau kulit penis yeah. itu kan uh, sensitif banget yeah, ya yeah. jadi nggak bisa pakai sabun apalagi sabun cap tangan yang kasar gitu langsung yeah. itu yeah. sih bisa uh, apa luka-luka di situ yeah. jadi kalaupun mau pakai sabun sabun bayi yang lebih banyak lotionnya kalau oh. enggak pakai lotion yang yang betul-betul untuk melembabkan gitu yeah, loh yeah, yeah, yeah. seperti itu Duh, jangan pakai hand sanitizer juga <laughs> itu pakai oh -oh. Oh, ya. aduh sekalian. sekalian ya, kan maksudnya biar biar bersih dong. Enggak, enggak kan perih loh, loh pakai hand sanitasi. Oh, itu jadi kalau maksudnya enggak boleh pakai hand sanitasi. Enggak boleh, itu kan alkoholnya banyak itu. Oh, gitu. Langsung di situ kayak dikasih apa kayak luka yang nyut, dikasih begitu iya. Oh. Bukannya mengembang di masturbasi malah menciut, menciut dia jadi kecil. Aduh karena iya iya panas, iya, 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 iya iya iya. Dok, ini kan niat aku ini aku cerita based on true story oh. ya. Di pegawai-pegawai butik aku kan kemarin sempat ada yang pada kena covid. Hmm. Dokter terserah ya percaya atau enggak ya mungkin dokter punya anggapan lain ya. Pas lagi covid itu mereka kan stres tuh dong hmm. dua minggu yeah. ya kan terpisah dari pasangannya. Yeah. Nah pas udah ceteknya nya udah mulai agak tinggi gitu dok, huh? mereka berani masuk satu kamar sama pasangannya. Terus tapi pas lagi making love dok uh, pasangannya ditutup bantal mau pakai masker Gak apa apa kan dok? Aduh gini ya. <laughs> Kalau CT-nya itu belum di atas CT-nya udah di atas 30 sih, tapi, tapi belum belom, di atas 40. Belum di atas 40, nah. tapi udah tapi uh, dia ngerasanya udah sehat gitu. Tapi kan tetap aja masih ada sisa-sisa itu hmm. gitu loh. Tapi Pokoknya kan kalau sisanya kita... di tenggorokan, Dok, bukan di kemaluan, Dok. Ya, tapi kan tetap aja ka kalau dia uh, e, mengisap-ngisap dulu gimana? Kan emangnya langsung masukin kan enggak? Pasti main dulu pakai mulut. Dulu aku sih nggak nanya sex. kemarin dia pakai ngisap atau enggak? Aku nggak nanya. <laughs> <laughs> aku nggak nanya dia pakai ngisap atau enggak? Kan kan kalau pada foreplaynya kan pasti pakai mulut, pakai apa, pakai apa. Dan ya. CT-nya kan masih belum masih dia masih belum 40. Pastiin dulu deh. Mendingan PCR dulu. PCR-nya negatif udah. Kan meskipun dalam dua minggu katanya PCR-nya udah otomatis negatif, tapi tetap ya. tetaplah kalau kita mau berhubungan seks kita kasihan juga pasangannya nanti kena juga gitu ya, loh malah, atau uh, iya, iya malah nular-nularin ke yang lain malah enaknya cuman bentar tapi abis enaknya itu malah, pos malah positif Iyi. lagi Iyi. ya dok ya dua minggu lagi Iyi. coba Iyi. kalau Iyi. dia nunggu Iyi. dulu sampai uh, negatif kan Iyi. dia bisa dua hari sekali bisa di roger lagi kan bisa di -roger. kekurangan kekurangan yang waktu itu puasa karena uh, karena dia isolasi mandiri Iyi. gitu loh ya karena emang kalau lagi demam gitu kan juga Mister P juga nggak bisa bangun Iyi. ya dok Iyi. ya dok ya jadi nggak kepikiran ya dok Iyi. Ya tapi tetap aja lah namanya laki mah mikir seks hampir tiap 15 menit sekali dalam satu hari itu jadi kali ini aja 24. Oh betul. Jadi kali 4 Segit, sekitar, itu normal dok kalau normal, laki. 96 kali sampai 100 sehari. 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 mikirin seks. Kalau perempuan itu sekitar 60 sehari. Jadi sekitar ya dua, dua kali uh, setengah jam sekali. Oh gitu Pas kepikir Jadi dia ngelihat video Atau ngeliat apapun yang ada Rangsangan dikit Udah kepikiran arus ke seks Harus kancingin baju nih Takut kamera <tuk> Takut kam kameramen mikirnya Enggak-enggak Takut deh Iya kan takut deh ini walaupun saya namanya Pak Gun kan tapi namanya walaupun bapak-bapak kan kadang suka ada ada yang iya kan membawa ya gitu virus-virus cinta itu yang Virus -virus membawa virus-virus cinta bawa. iya dok dok terus uh, aku mau nanya ya dok ya kalau misalnya banyak kan orang yang bilang uh, jangan sering-sering masturbasi mm -hmm. gitu Uh, kenapa sih orang kok bisa ada pemikiran Jangan sering-sering masturbasi Ya. Dog. Daripada jajan kan lebih ya. kotor Dan saya juga lebih menganjurkan untuk masturbasi ketimbang jajan Jajan tuh HIV AIDS nya udah tinggi banget ya. Indonesia sudah hampir 3 juta orang Kena HIV AIDS Kalau menurut, hati... menurut dokter mm -hmm. HIV AIDS itu sebenarnya lebih banyak nggak Sama orang-orang yang kena COVID uh, Datanya yang kena COVID Juga udah dari 3 jutaan mm -hmm. HIV juga diperkirakan segitu Wow. Jadi ya tapi kan Kalau kena COVID kan gara-gara Uh, hmm. apa gara-gara, eh, maksudnya tuh sudah, lebih airborne, kalau ini kan seks. Ya. Kan kita nggak tahu seksnya orang-orang seperti apa itu, itu perkiraan ya Perkiraan ya. sekitar uh, sekitar 3 juta orang Karena COVID ini kan baru 2 tahun Kalau HIV AIDS kan dari tahun 80an nah, Udah numpuk-numpuk ya. Dan nggak langsung mati kan ya. Mereka itu juga Lampelan, ada fase inkubasi ya. 10 tahun Baru kemudian mati ya. dengan ya. sengsara Dan kalau misalnya minum obat juga ada yang minum obat ya, selamanya seumur ya. hidup ya. Beda dengan COVID COVID cepet gitu cepet ya Udah dikasih ya. obat Langsung bisa turun Kemudian juga uh, ada vaksinnya Kalau HIV AIDS kan nggak ada. Nah, yeah, kenapa? Yeah, yeah. Jadi gini. Itu yang namanya uh, sperma itu diproduksi tiga hari sekali. Oke. Okay. Tiga hari itu udah sehari itu 60 juta, 50 juta sampai 100 yeah. juta. Jadi dalam 3 hari itu dia udah penuh. Yeah. Udah penuh itu kan perlu penyaluran keluar. Makanya yeah. masturbasi lah 3 hari sekali itu masih aman. Yeah. Tapi kalau sehari tiga kali dibalik ya, yeah. itu sampai akhirnya yang keluar tuh yang muda-muda spermanya. Ya, yeah, kalau misalnya masturbasi sendiri, uh -huh. kalau bosen dibantuin teman boleh dong? Ya boleh itu uh, boleh aja tetap aja Mas. Ya kan basi. namanya nanya masa nggak boleh nanya. Sih? Boleh. Ya kan? Maksudnya maksudnya kan ini kita orang awam Pak Gun, ya kan, belum menikah. Kalau misalnya biasa masturbasi sendiri. Terus kayak lagi males gitu. <gak> kalau minta tolong kan minta tolong kalau temannya mau iya, dibantuin ya, di kan boleh. Pasangan boleh aja itu tetap juga masturbasi. Pasangan suami istri juga zaman sekarang kan beberapa yang karena apa pandemi ini mereka di rumah, ya. kemudian si istrinya juga karena capek dia malas melakukan hubungan seks. Ini ini gua kocok aja nah, malah, oh! langsung aja. kocok <ameran> selesai. <saya> macam Mbak Inul yang kocok-kocok ya, -kocok, ya. <laughs> maksudnya tuh begitu sih apa sih istrinya bilang ya, ya. jadi akhirnya dikeluarkan tanpa harus melakukan penetrasi sah-sah saja ya. mau uh, dengan cara seperti itu jadi dia tidak menularkan ya HIV apalagi kalau kita belum tahu loh pasangan kita nih benar-benar HIV negatif apa enggak karena kita juga nggak tahu karena hmm. HIV itu kan enggak ada gejala nggak ada kayak OTG begitu kan ya, ya, OTG ya. tapi dia bisa menularkan tak tahu dia ke paru-paru atau -paru, nah, to kemana gitu ya dok biar, ya, ya tiba-tiba lemas-lemas diare-diare tiba-tiba yeah. uh, mulutnya putih tiba-tiba sarkoma. Nah itu ternyata kan banyak kan seperti itu yeah, jangankan yeah, yeah. pasien saya sendiri ke di klinik pak sutri ya pas datang kita cek go saya pikir pas saya harus periksa lah dokter saya saya ini kok Sehat cuman uh, uh -huh. nggak ada apa-apa tetap pak karena HIV itu kan menurun yeah. daya tahan tubuhnya HIV AIDS itu berarti penyakit-penyakit lain bisa masuk tuh herpes yeah. teman-temannya tuh GO, GO gitu apa gonore kencing nanah Astagfirullahaladzim. iya klamidia itu juga sama klamidia apa dong klamidia juga sama kencing nanah cuma nanahnya lebih kehijauan lagi gitu loh itu real dok ada orang sakit ya klamidia gitu dok iya dong <laughs> real saya bisa sebulan beberapa orang gitu loh tapi itu ada obatnya kan itu ada obatnya kecuali HIV. Makanya sel selalu kalau ada pasien gitu, "Dokter, kok jahat amat sih saya? Yakin saya negatif?" Enggak. Ya. Saya enggak berani. Jadi kalau orang HIV itu sebenarnya obatnya diminum obat apa? Obat uh, retrovirus, persis kayak uh, ini juga kayak virus corona. Oh. Cuman kalau retrovirus yang diminumin itu ya kayak sifir ataupun apa, itu seumur hidup minumnya. Ya, ya iya. Iya, Iya. boleh enggak boleh putus. Oke, oh, orang sakit paru-paru ya, Dok? Ya, HDC cuman setahun. Oh iya iya iya. Kalau iya, iya, kalau iya. HIV itu telat langsung naik lagi ininya. Oh. Kadar HIV-nya. Oh gitu. Di dalam darah makanya Nah. Sebenarnya lebih 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 man, mending mana, Dok, uh, kena Covid atau kena HIV? Mending kena kena Covid. Covid pasti bisa divaksin, ya. masih bisa diobatin. HIV nggak ada vaksinnya. HIV nggak ya. ada vaksinnya dan biasanya kita tinggal menghitung hari aja, ya. gitu berapa tahun. Rata-rata sih kalau di Indonesia karena makannya tahu tempe proteinnya kurang lima tahun udah mati. Ya. Kalau di negara uh, Amerika itu biasanya 10 tahunan. Ya. Mereka tuh ya. sejak terinfeksi sampai uh, meninggalnya gitu, oh gitu. loh. Dok, kalau misalnya kita lagi OTG nih. Nah, OTG terus begitu kita berhubungan intim. Ya. Dari sperma itu bisa nggak bikin ketularan kalau walaupun gak cium-ciuman. Sampai saat ini tuh masih dalam penelitian. Ya, ya karena nggak ada yang mau deh orang udah kena COVID diperiksa spermanya gitu kan belum ada ya. ya. Tetapi selalu karena itu ada disebutnya airborne disease itu mulai eh, apa? Eh, penularannya ya. di mulut. Ya kan? Atau di hidung atau di mata, tapi kan sekarang kan yang namanya oral ya kan? Ya. Apalagi yang perempuan-perempuan kadang-kadang bikin itu pakai masker lah, apa spermanya pakai iya kan? dikeluarin ya, ya. dan sebagainya. Nah, itu juga memperoleh. sperma membawa, buat masker bisa dok? Ada yang jadi eh, ini perempuan -perempuan, dokter perempuan kulitnya bagus itu Bukan <laughs> Maksudnya jatuh, orang-orang itu sering kali kan ya. terpercaya sama mitos gitu. Kalau mau pakai masker mah pakai bener-bener yang ya. serum lah. Aku yang pernah itu. ini dok, aku pernah kemarin minta tamu aku lu Luna, katanya dia suka telan, Dok. Nah, justru itulah. Kalau dia itu ada virusnya ditelan kena mulut, kemudian ditelan, ya itu berarti kan bisa virusnya juga masuk melalui mulut, kemudian kena kerongkongan, kemudian ke paru-paru. Lu jangan suka ditelan ya, pada <laughs> ya, jangan ya. gue kasih tahu nih mumpung ada ini ada dokternya di sini nih. Dok. Jadi, kalaupun hmm. mau hubungan seks di saat pandemi ini tolong deh oral seks dihindarkan karena kita juga nggak tahu kan ya. seperti itu meskipun kita sudah mencoba semuanya oral tuh ngisap ya oral tuh uh, satu kalau menghisap itu namanya velatio, velatio. kalau kita yang yang perempuan menghisap yang laki-laki kalau yang laki-laki menghisap yang perempuan itu namanya kunilingus menjilat-jilat baru itu. tahu namanya itu bahasa latin ya dong bahasa latin wow. Jadi kan yeah, itu yeah, kan yeah. biasanya posisinya 69 yang satu ngisap yang satu ngejilat kan. Yeah. Nah, Jadi nggak egois itulah. ya dok. Iya, sama-sama. Yeah. Gitu Tapi kalau misalnya lagi pandemi ini ternyata orang-orang uh, lebih gampang hamil ya dok dibandingkan tahun-tahun oh tahun ya. sebelumnya. Karena kan uh, untuk hamil itu kan perlu ma uh, masa subur. Kadang-kadang yeah. kan uh, ma ketika masa suburnya bagus yeah. orang-orangnya di rumah lebih mudah dan juga pekerjaan rumahnya umumnya begituan. Yeah. Yang dulunya frekuensinya itu cuman misalnya seminggu dua kali Karena e, lagi pandemi ini Karena di rumah aja ketemu Apalagi pengantin baru tuh oh bisa iya. tiap hari Apalagi kan? lihat bininya pakai di rumah seksi-seksi nah, kan ya, Apalagi pengantin-pengantin baru kan Jadi terlebih, lebih sering melakukan hubungan seks lebih sering terjadinya kemungkinan kehamilan. Hmm, jadi makanya sekarang ini uh, banyak banget teman-teman yang totot hamil lagi, hamil ya, lagi gitu ya. Cuman saya selalu bilang kalau bisa mah ditunda pakai KB kan ada kondom, ada ya, pil. Tapi katanya kalau kata teman-teman aku sih katanya kalau perempuan kalau lakinya pakai kondom rasanya juga nggak enak. Iya kayak kaya main piano pakai sarung tangan. Hmm, tapi kan sekarang kondom nah, ada yang ada yang tipis, ada yang tipis bener Cuman tetap aja nggak enak gitu loh, nggak ya. nggak nggak langsung menyentuh katanya ya. ya Oke okay lah, ya. tapi kalau menurut saya sih kenapa, hamil sekarang di usia di, uh, pandemi ini lebih risk. Riskan. ya, buat kontrol-kontrol ke rumah ya. sakit juga repot nah, ya. kecuali nanti nih, sekarang kan wanita hamil udah boleh divaksin. Ya. Ya jadi hamil 13 sampai 33 minggu boleh divaksin, ya. nah, itu boleh lah. Apapun vaksinnya. Ap apapun vaksinnya, kalau nggak divaksin karena resiko bayi prematur, ya. resiko ketika melahirkan uh, bayinya ketular. Ya. Terus kemudian resiko ibunya kena eklamsi hipertensi, ya. jadi ngeri banget. Tapi gitu. sekarang juga banyak kan memang kalau lagi hamil juga pada kena COVID, tuh Justru itu rumah ya. sakit kan lagi ngeri banget. Lagi ngeri banget. Kecuali kalau ya. kalau kebutuhan kalau rumah sakit aku yang di Bogor ya, hmm. rumah sakit Pasutri sih kita nggak terima pasien COVID, jadi benar-benar aman. Memang kalau rumah sakit Pasutri itu ngapain, dok? Ibu dan anak. Oh, Ibu dan anak, jadi kehamilan, okay. melahirkan, sesar yeah. gitu-gitu kasus-kasus gitu. Tapi kita kebetulan nggak nggak kok nggak menerima pada pada saat ini karena kan yeah. udah banyak sekali rumah sakit COVID. Nanti kan kasihan orang-orangnya. Yeah, gitu. Bener, jadi memang udah dipisahin. Dipisahin ya dok. dari yeah. situ juga boleh kalau Tapi, mereka. Tapi sebenarnya ini ada tips juga. Aku pernah dapat tips ya katanya kalau buat teman-teman yang mau melakukan masturbasi biar nggak buang-buang tisu dan segala macam pakai kondom, dok. Jadi keluar, keluarnya di dalam kondom boleh aja maksud basi tuh bisa pakai segala macam pakai sutra boleh pakai kondom sutra boleh ya. pakai apa pakai vaseline boleh pakai lotion boleh kemudian pake ludah juga, juga pake boleh, pake ya, dok. Ludah juga boleh terus ya. ada juga yang ya kayak, kayak tadi Ivan uh, bilang ya. pake pakai apa pakai tangan orang lain juga boleh ya, ya asal nggak ada, ya. ada, ada paksaan ya nggak gitu ada paksaan iya 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 ya. dok um, kalau misalnya sekarang ini kan memang uh, apa ya, aku bisa bilang bahwa kayak ngerasa tuh kita jadi kayak virus di mana-mana. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya dokter lihat dengan adanya pandemi ini justru malah orang-orang yang suka jajan gitu-gitu malah jadi berkurang ya, ya dok. Tapi perceraian tinggi loh. Oh ya? Karena banyak yang ketahuan di rumah. Di rumah. Ke, apa kan mungkin nggak 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 berhubungan tuh antara cewek ya. tuh cowoknya ya. ataupun gimana berantem. main berantem, kemudian kan? Komunikasi biasanya pulang Pergi pagi pulang malam nggak terlalu banyak komunikasi Disatuin serumah iya. Jadinya kan Ya bener dibuka -bukaan, kayak, bukaan, iya, kayak kucing iya, sama anjing ya dok ya Jadi seperti itu Ada gitu mungkin loh. yang biasanya keluar 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 ke rumah Cuman main doang iya. Sama bininya Bininya dibuntingin Dia keluar lagi nah, Nanti bininya la <laughs> lahiran Dia balik lagi Dibuntingin lagi ini sih, Itu banyak banget kasus-kasus itu -kasus. Makanya mengapa di Wuhan sendiri Angka perceraian pada pandemi ini naik iya. Kemudian di Jawa Barat naik Di DKI juga katanya naik. Ya. Jadi karena ketika, jangan disangka loh, ketika kita berdua dengan pasangan kita di rumah, bagi mereka yang selama ini komunikasinya nggak lancar, itu ketahuan semua. Anak-anak misalnya ya, ya, si suami nggak mengurusin anak-anak, ngurusin, anak -anak, ngurusin ya. work from home aja. Itu si istrinya ngomel-ngomel, lo tuh nggak mau ini loh, mak. terus berantem-berantem-berantem. Iya berantem. Belum faktor ekonomi banyak kan ya. yang uh, suami-suaminya punya UMKM punya apa gara-gara ya. pandemi ini kan ya. gara, apa ditutup kemudian juga ada yang uh, pilot tinggal 25% tinggal ya. 50% Sian. pesawatnya di grounded ya. banyak banget ya persoalan-persoalan sehingga angka perceraian itu meningkat gitu loh benar dok terus uh, aku juga aku juga mau nanya nih ya jadi malu deh Aku, aku mau nanya. Tunggu, aku lupa. <laughs> <laughs> minum dulu. Ini uh, enak loh, lifestyle yeah. lecinya. Lecity ya. Dokter ja, ja, ja. emang gak suka pakai es ya? Enggak, nah, nggak terlalu suka pakai es. Oh gitu. Es itu salah satunya bikin yang bikin gemuk. <laughs> eh, bukan? Emang benar. Es itu salah satu, apalagi kalau ada gula jadi Aku dikit. tuh dilema, dok. Dokter mau tahu nggak? Aku setiap hari ambil botol minum aku bi mana asal nggak pak uh, asa, uh, karena biasanya suka ditambahin gula nih dokter liat. dan makin nih haf, ya aku sehari Allah. minum segini itu bagus gila iya. kamu bagus karena kan ini kan berhubung aku punya usaha jadi aku harus ada kejurak Ya, si bagus. Awasin, Awasin tapi kan ini air putih kan? Air putih soki. Okay. Tapi okay, kan yeah. seringnya ditambahnya di ada lecinya, ada buahnya, yeah, ada apanya yeah, itu yeah, yang bikin yeah. gemuk, itu yeah. yang bikin uh, nambah gulanya. Betul, betul. Dok, kalau misalnya di luar negeri nih ya, ini aku nanya sama dokter aja ya. Kalau di luar negeri itu kan banyak toko-toko seks ya, Dok. Nah, kok di Indonesia nggak ada sih, Dok? Aku sampai buka di klinik khusus ada ada deal do ada segala karena kan mereka-mereka uh, yang jauh ya toh, toh itu keperluan untuk keperluan pribadi ya. dan itu juga untuk kepuasan untuk variasi Iya ya kan kadang-kadang itu udah bukan sesuatu yang tabu sesuatu dong. hal yang tabu udah bukan lagi udah gitu biasa loh. meskipun ya, mereka malu-malu tapi kita sediakan ya aku kalau aku keluar aku beli kadang-kadang kan suka tuh di apanya di uh, Pabeannya kan diperiksa Tuh, itu, itu apa ya. dok ya? Itu untuk pasien kan pada nitip kan kadang-kadang udah -kadang, pas ke sana misalnya ke Belanda atau kemana ya oke oke aja gitu. Ya, Dan ya. sekarang juga kita beli cuman susah ya. ya. Nantinya kita disangkain kita mau mau kan fotografer, padahal kita kan sebagai profesi misalnya kamu de dengan dengan atau dengan apa, pasangan LDR ya. jauh, ya kan gimana dong? daripada dia main kena HIV AIDS main ya. perempuan tong video uh, call gitu video video call dan untuk membantunya membayangkan sampai video call gitu pakai ini sampai bayangkannya pakai dildo dong atau hmm. pakai mumi-mumi ya pakai vagina-vaginaan itu kan akan lebih nikmat gitu loh hmm. jadi untuk hal yang seperti itu juga tetap diperlukan gitu ya. jadi kalau misalnya dari dari dokter uh, As a dokter ngeliat sex toys itu sesuatu yang sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, suatu alat bantu untuk menambah variasi. Ya. Bahkan beberapa pasien juga kadang-kadang aduh pengen punya ini deh, apa uh, uh, saya kan udah nikah sekian puluh tahun. Ya. Silakan nonton uh, BF berdua. Hmm. Tapi itu jangan jadi kecanduan, saya bilang hanya untuk variasi aja. Emang kenapa kok nonton BF nggak keteter kecanduan, Dok? Karena kalau dia siap tiap kali mau begitu harus nonton BF itu namanya kecanduan, tapi kalau sesekali Jadi kayak, kayak hari pasang, ini, pasangannya iya. juga kayak gini lo gak nafsu ya lihat gue nah, gitu ya dong ya juga sih sebenarnya tapi yang penting itu ya Misalnya yang kali ini pakai dildo, jadi sebelum sebelum main betul-betul penetrasi uh, penis benerannya sama pasangannya pakai dildo dulu di mainin kan dia udah terangsang lihat bentuknya aja sih lah perempuan udah terangsang kan. Ya. Tapi besok besoknya pakai uh, uh, apa Banyak. film biru, uh. besok besoknya pakai ganti pakaiannya yang pakai Batman, Batman lah, pakai oh, ini itu, karakter, 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 karakter. Jadi itu, itu fantasi ya dok itu ya. Fantasi juga gitu loh, karena ya dengan satu orang. Ya. Ya, pasangan cowok itu cenderung untuk bosan itu namanya sifat manusia itu adalah kebosanan ya. kalau si ceweknya juga tidak atraktif si ya. ceweknya juga tidak berusaha untuk mengubah itu deh seenak-enaknya itu sayur lodeh tiap hari dikasih sayur lodeh akhirnya muntah iya benar banyak ya nah Mana, saya punya <laughs> saya punya cerita ya dok saya punya cerita ini benar deh saya nggak bisa sebut nama ya tapi semoga kalau orangnya nonton dia pasti uh, uh, ketawa saya punya teman itu perempuan tuh sibuk banget tuh. Hmm. Dia perempuan tuh sibuk banget. Dia kalau lagi di lagi ML sama suaminya, dia bisa ketiduran, Dok. Berarti dia tidak menikmati. Dia bisa ketiduran gitu, terus ya. suaminya gini, "Mah, mah, bangun mah, cebok." Ya Allah ya Robi. Dia bisa ketiduran loh. Nah, itulah, Nah, ini yang namanya. Dia bisa ketiduran loh. Itu itu gila itu. <laughs> itu yang namanya. Masa di encek <laughs> ada rasa ya, Dok? Masa? <laughs> Masa gak enggak gak eh. teras, gak bangun ya, Dok? <laughs> Itu mesti diobatin, itu frigid loh. Itu uh, uh, apaan, orgasme. Suaminya gini, Ma, ma bangun ma, cebok ma, gitu. Tuh, gila itu sih. Iya dong. Lu ingin sebut nama deh. Eh, jangan. Eh, jangan <laughs> dong <Iva. laughs> Van, ya ya uh, Gun, itu mesti diobatin. Karena seks itu, kalau dia hanya sekedar ada yang beberapa, pasienku juga ada yang begitu. Yang sampai si suaminya ngegeret istrinya apa. Melayani suaminya ngangkang sambil baca koran. Masuk, udah, udah, udah keluar belum? Udah keluar ya udah. <laughs> ah, dia yang begitu. Ini sama sekali dia bilang, "Ah, saya sih cuma kewajibannya ya enggak ngerasa apa-apa." Kan gila, saya masih punya kesibukan yang lain, lain. Jadi, ya. melayani suami hanya sekedar kewajiban sambil baca koran, sambil ya. dikangkangin. Udah, udah keluar ya udah. Kamu sana kamar mandi, entar aku nyusul." Gitu. Ya. Emang itu hubungan seks itu bukan hubungan seks. Ya. Itu sih sama aja dengan buang cairan di got. Ya. Itu sama kayak kasarnya ya dia nggak dapet happiness ya sebenarnya. Gak dapet ya. happiness dan lama-lama si ceweknya memang depresi. Jadi dia juga jadi orang yang apa ya yang fragile gitu. Yang ya. gampang marah, emosional, ya. moodnya juga begini. Swing karena, banget. Karena uh, Gun kalau dapet orgasme tuh empat hormon keluar. Iya. Hormon yang pertama ya pastinya adalah hormon endorfin. Ya, itu kayak kayak kena narkoba ya dok iya. ya. Ada giting gitingnya ya, dok. Endo nah, gitu ya dok ya. Enaknya tuh yang sakit-sakit hilang, -sakit yang namanya pusing semua blang hilang. Belum itu hormon untuk sebetulnya sih hormon anti nyeri tapi itu ya. adalah hormon kebahagiaan yang paling tinggi derajat ya. ya. Dapet itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Hormon dopamin keluar. Dopamin itu kalau kita lagi uh, leye-leye uh -uh. mandi pakai air hangat itu dopamin. Uh, endul gitu. Nah ya. itu dopamin. Satu lagi hormon mood ya. ya. Itu namanya hormon serotonin itu mood kita tuh langsung kayaknya mood yang enak banget. Ya. Satu lagi hormon cinta hormon oksitosin ya. kayak kita disentuh dipeluk itu sekali ya. empat. Yang lain-lain mah satu-satu-satu keluar kita kalau hubungan seks empat empatnya keluar gimana? Kalau orang yang di op keluar nggak dok? di maksudnya udah ganti kelamin bisa aja kan titik-titiknya macam-macam hmm. titiknya kan yang sepanjang titik orogen sepanjang dia bisa orgasme oke okay aja pria dan wanita kan orgasmenya macam-macam hmm. pria juga bisa orgasme bisa dia dapet juga pada misalnya ya uh, pada pria-pria yang uh, homoseksual itu ya. dengan uh, hubungan anal seks itu juga sama dia bisa orgasme juga ya, gitu ya, loh. Ya, ya, ya. Sementara uh, atau oral juga bisa dia orgasme ketika dia keluar ya, ya, ya. ejakulasi. Pada wanita juga sama gitu loh. Kalau aku pernah lihat di kayak film bokep gitu dok aku nonton film bokep gak apa-apa kan dok umur aku udah mau 40 ya boleh, gak boleh nonton film boleh, bokep. Boleh, boleh. Itu aku lihat kok perempuan bisa kencing ya dok. Iya, itu yang namanya orgasme yang tipe kedua. Kan ya. tipe pertama itu adalah tipe klitoral orgasm. Ya. Klitoral itu 90% lah, 99% wanita itu kalau dijilat disitunya, dirangsang oh. disitunya, dipegang situnya oh. itu pasti dapat. Iya dapet... kegigit apaan sih? Ya? <laughs> <laughs> Takutnya ada orang di bawah. <laughs> Takutnya ada orang di bawah. <laughs> 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 ya kan kata orang tuh tau tahu kenapa aja gitu kan dok? Iya kan. Yang itu, yang kedua, kalau disampe kecil itu yang dirangsang itu adalah titik G spot atau Graafenberg spot. Beber, nah semua orang punya loh, ya. hanya wanita-wanita yang beruntung yang punya. Oh gitu. Ya, itu titiknya seperti kenop dan dia juga dirangsangnya nggak bisa kekerasan. Kalau kita merangsangnya terlalu keras, ya. itu dia sakit bukannya dia orgasme. Er terlalu lemah dia juga nggak keluar nggak ya. uh, bisa juga orgasme ya. dia jadi seperti merasanya seperti apa seperti menulis di atas kaca berembun oh, wow, nah, nah kayak gitu tuh ya, kadang gini-gini, -gini, jamnya gini, diginin aja enak dok nah tiup ya dok katanya ya dok katanya ya katanya ya kalau saya <laughs> mah nggak tahu ya <laughs> mas <rumah> saya <laughs> mah katanya jadi lu bangun nih ya dok <laughs> oh <laughs> ini jangan ngomong joroknya ya ini edukasi, edukasi. ya dok Terus uh, letaknya kan dia ada di jam uh, 11 sampai jam 1. Yeah. ya. Jadi rangsangnya tuh di atas pada sepertiga bagian atas vagina. Oke. Okay. Nah, dok saya udah dicoba gitu, kok nggak dapet ya dok ya. Berarti kamu nggak ada titik g spotnya. Mungkin titik-titik yang ada di cervix, yeah. ya di cervix tuh yang di dalam. Ya. Yeah. Di di situ ada, ada di payudara. Jadi titik-titik macam-macam -titik yeah. ya. Oh, banyak sekali. Ya kalau cowok-cowok kan juga macam-macam. Macam-macam. Ya kan sensitifnya. Dok, aku tuh sering dengar istilah petik mangga apa sih dok? dokter tau gak sih petik mangga? Petik mangga itu kan ya, yang namanya itu kan yang namanya eh uh... Aku suka kalau lagi kayak teman-teman aku tuh cocok lagi pada nong nongkrong gitu petik mangga, petik mangga apaan sih dok? Petik mangga itu sama dengan dengan memut memutar-mutar kan mangga itu kan mesti gitu kan kan uh -huh. kalau mau dipetik tuh. Oh gitu. Jadi dia itu diputar-putar itu yang untuk merangsang tadi. Cowok. Cowok. Oh. Gitu Soalnya kalau misalnya kayak tanya, Oh, uh, gue pijit nih di petik mangga katakan. Ah, yeah. gue bilang kalau pijit di pohon mangga kata gue gitu. Hanya <laughs> diputar, di, di, di diputar. Kan hmm. seperti begini tuh kan, itu kan mirip sekali kan. Iya yeah, yeah, pa iya. Yeah, pada yeah. cewek juga sama gitu kalo, loh. Kalau kalau cowok petik mangga, kalau cewek apa dok? Ya kalau kita sih sama aja ya. Saya nggak tahu istilah-istilah istilah, 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 istilah uh, beleniasnya ya. Yeah, yeah. Tetapi yang jelas sih mau cowok maupun cewek itu sama dirangsang di daerah. 呃。Uh apa namanya itu kan kalau di uh, anatomi uh, ini adalah penis. klitoris uh, kalau cewek kan di klitorisnya kalau yeah. di situ kan di pertemuan antara kepala glans penis dengan batangnya itu kan di daerah yang di garisnya daerah. dipetik di situ tuh yang diputer-puter di situ di Oh yang digarisnya. di garisnya apa yang di dekat ya. bawah, yang di bawah di garisnya di garis di pertemuan oh. atau di garisnya frenulum namanya frenulum dalam bahasa latinnya tuh frenulum itu yang dipetik-petik di gitu gituin kayak diputar di situ tuh ya itu ya memang enak daerah di situ hmm. tapi enaknya kalau kalau dibantuin orang ya, kalau dibantuin sendiri orang mungkin nggak ya. Gak, gak itu kena biasanya ya. pada waktu masturbasi dirangsang juga di situ. Iya, iya, iya. Ya. Tapi sebenarnya dok kalau misalnya masturbasi itu, uh, bagusnya berdiri apa tiduran? Terserah, ada beberapa orang yang setengah tidur. Hmm. Ya. Kalau berdiri... Suka keram ya dok? Eh, keram karena kan ini nggak bergerak hmm. terus begitu kan? Itu kan. Tapi saya bingung juga nih kalau kameramen saya, kalau berdiri suka kepleset di kamar mandi itu kenapa ya dok? <laughs> jadi be <silence> jadi kalau berdiri itu pinggangnya sakit ya pada beberapa orang yang melakukan masturbasi secara berdiri apalagi dia kurang berolahraga yang pertama kali diserang adalah otot-otot pinggang karena kan ketika itu otot-otot perineumnya -otot tegang kan otot-otot paha otot-otot pinggangnya tegang nah makanya dibantulah dengan ber Baring setengah itu pakai tanta, oh. itu untuk uh, itu yang membuat benek. yang itu yang mengurangi lah kenyeri di pinggang tersebut wow. pada posisi-posisi itu. Tetapi sebenarnya beberapa uh, mereka yang berkonsultasi supaya mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit dok, di pinggang. Deketan lagi ke batang dok. Ya, ya. <laughs> ini kan sek jadi kan. <laughs> gitu. Jadi uh, ada beberapa yang harus diperhatikan pada orang yang masturbasi. Pertama berdiri itu tidak terlalu disarankan ya, lebih baik okay. berbaring. Kedua juga artinya harus apa ya? Harus rileks. Ya. Yeah. Harus rileks banget banget, ya. ya. Kemudian yang ketiga juga olahraga tetap khususnya untuk latihan otot pinggang seperti pakai uh, pakai roll tuh. Makanya gitu. kalau orang olahraga tuh biasanya apalagi yang suka minum banyak protein gitu oh, itu kan. itu kan, anak -anak setelah, itu kan iya. hor, hornian ya dok ya. ya. Makanya dianjurkan kacang hijau kemudian dianjurkan uh, makan telur. Itu semuanya adalah untuk meng, uh, mengganti ya. cairan sperma, cairan semen yang keluar ya. yang banyak mengandung protein dengan makanan-makanan tersebut. Kalau dokter, kalau obat-obatan perangsang gitu sebenarnya bahaya ya dok? Uh, gini ya. Kalau sekedar dari herbal kan kayak kopi kan kaki glek kan ada jus, ada ya. apa ya? Dokter bikinin kayak gitu tuh sebenarnya itu tuh hanya untuk membantu saja. Ya. Atau yang eh, mengalami gangguan-gangguan yang ringan aja. Ya, ya. Tapi kalau memang sudah sudah sedang keberat, ya, ya udah udah dipakai apapun Tapi mulut pakai apa itu, depresi itu gak ya bisa dokter. bangun? Itu diobati, dicari di hormonnya apa? Kalau cuma sekedar-sekedar dengan kopi greng atau kaki glek udah bisa bangun dengan ya, seperti itu ya udah gitu kan? Hmm. Itu bisa dibeli di mana? manapun okay. dan upayakan itu herbal gitu herbal. loh. Jangan pakai ya banyak yakiniat. orang yang mencoba obat dung-dung ya, yang jantung pil -pil berhenti diru, yang apalagi yang herbal-herbal yang nggak jelas ya, ya. Ya, ya, campuran dari itu tangkur buaya ditambah otak monyet, tambah empedu ular kobra. Ada saya pernah sampai sampai orangnya udah mau uh, meninggal gara-gara itu. Tapi tetap bangun. Itunya bangun tapi orangnya ngeplek, gak, gak bisa ngapa-ngapain, apa aja susah. Jangan ya. Makanya banyak sekali temukan orang meninggal gara-gara menggunakan hal-hal tersebut. Jadi kalaupun mau pakai silahkan pakai yang, yang herbal. Dan cari yang udah ada pomnya, ada juga halalnya. Ya, jangan sembarangan jangan ya. Jangan sembarangan. Emang obat kuat gitu ada yang halal dok? Uh, yang ada yang haram lah Yang otak monyet pasti dicabut campur Enggak ada kan. maksudnya di, di obat kuat itu Oh ada. iya Kalau kita sih kopi atau alkitab Pasti ada tulisan oh. halal dari ininya Karena kita ya. juga pengen Orang-orang itu menggunakan herba-herba Apalagi kan kita herba-herba Indonesia kan paling, ya. paling banyak Purwoceng kita ada ya. di Gunung Dieng Kemudian uh, yang namanya uh, apa? Seperti tongkat ali kan Yang namanya pasak bumi ada di Kalimantan Pasak bumi buat masuk ke perempuan ya Buat bersih keputihannya Buka, itu sih pasak bumi kalau di itu itu nggak benar kalau nggak bersihin dan pakai pasak bumi bahaya beberapa bisa infeksi pasak bumi itu direbus diminum hmm. itu membangkitkan juga hormon testosteron gitu loh jadi di Indonesia juga itu udah banyak kaya, sekali ya. kayak kayak, kayak cabe Jawa terus macam-macam deh ya jadi artinya apa hal-hal e, yang begitu sederhana dari dari bumbu-bumbu dapur juga bisa dipakai ya? untuk bikin seperti jahe merah ya. itu juga meningkatkan ya ya ya, ya. anget, enak gitu Udah ya. Udah kita bisa melindungi juga ya artinya tuh terhadap infeksi-infeksi Covid kan itu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Daya tahan itunya juga lebih lama kalau pakai jahe merah oh, gitu tahan ya. lama. laki-laki ya, ya. kan semuanya pengen selalu panjang. Ya. Keras ya. dan tahan lama. Iya benar, I. benar. Nih ini pertanyaan terakhir, tapi bukan gue yang mau nanya nih ya. Ini dari lo nih ya, kameramen-kameramen kru yang ada di sini. Mau tanya apa mukanya nggak usah diliatin, nanti dokter bisa jawab. Lo tau dokter Boyke kan? <laughs> Ayo cepetan, siapa yang mau tanya? Ayo, Ridi. Ridi, Ridi, Ridi. 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 Uh, uh, gue nanya uh, mewakili oh ya. Ridi dulu ya. Dok kalau misalnya kita punya penis kecil. Hmm. <laughs> Kita punya penis kecil, kecil. Uh, enggak. Ini aku, kita oh. punya penis kecil. Kalau pas, gimana caranya supaya pasangan kita cepat hamil? Sedangkan pas masuk, maksudnya dari lubang gini masuk, kita enggak, enggak nyampe masuk gitu dok. Jadi, ini ya. karena ini perut, jadi kena ngadu perut gitu, enggak, enggak kena kena. Gitu kan Ridi? waktu pertanyaannya, enggak gitu kan? Hah? Gimana sih Ridi? Gitu kan? Iya. Yang lo chat gue kemarin gitu kan? Gimana jadi, tuh gini, dok? Caranya ya. dok. Kalau yang gemuk, gemuk. Ya, jadi gini. Kalau yang gemuk tinggal dikurusin nanti otomatis karena kalau kegemukan yang dihasilkan tuh hormon perempuan, makanya ya. hormon laki-lakinya tidak berkembang, makanya terjadi kadang-kadang penis yang kecil. Kalau kalau perempuan yang gemuk yang dihasilkan hormon laki-laki, makanya kadang-kadang oh, beberapa Bali. perempuan Bali. Uh, berkumis, telurnya kecil-kecil, ya. Makanya saya selalu bahkan turunkan berat badan, otomatis akan genggedein sendiri itu penisnya, ya. ya, ya dan ya. dan perbandingan antara Ba 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 apa, badannya dengan si penis itu juga akhirnya bisa terbantu gitu, hmm. nah bagaimana menciasatinya sepanjang spermanya bagus hmm. pemeriksaannya bagus nggak akan nggak usah takut lah dia tidak bisa, bisa di mengandali. bisa pakai jari dulu atau apa di bisa. nanti kalau pas lu udah mau keluar lu taruh di dekat mulutnya ya dok uh, ya yeah. <laughs> tapi itu juga masukin biasa perempuan itu ya bagian yang paling sensitif itu sepertiga bagian atas jadi nggak bener tuh bahwa kalau yang bagus tuh yang harus kan sampai mentok, mentok itu salah justru sakit Ya banyak sekali pasien-pasien saya Orang, yang teman aku cerita, ya Allah nek sampai ulu hati. Oh enggak gitu. ada. <gir> kan gini <kita> udah pikir <gir> gitu? Emang ular sampai ke ulu hati? Gak oh, gitu. ada lah gitu loh. Oh, gitu. Ya jadi <gir> Ia, cukup yang iya, ya, iya, sepertiga iya. bagian atas aja untuk kepuasan. Iya, 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 jadi iya, iya, uh, iya. jadi makanya sering dikatakan. Size does not matter. Yang penting permainannya. Permainannya. Permainan. Kayak main bola. Yang penting yeah. permainannya, bukan ukuran bolanya. Yeah. Kecil nggak gitu. ada masalah. Yang penting strong. Strong. Jadi bisa sama gocekannya. Bisa jadi... Gocekannya tuh. Hmm. Hmm. Gitu. Oke, okay, Ridi udah terjawab ya. Ada ada yang lain. Ada yang lain. Oke. Okay. Berapa lama? Apa? Kita Normal, berapa lama? Sebut ejakulasi dini kalau kurang dari 3 sampai 5 menit ya. Karena kenapa sih dok diambil patokan itu? Ya. Kalau foreplay-nya cukup dengan penetrasi 3 sampai 5 menit itu sekitar 75% wanita itu sudah orgasme. Oke. Okay. Sudah dapat ya. ya. Kalau kita mau uh, apa diperpanjang lagi sampai 9 menit itu sampai 85% sudah ya. orgasme. Ya. Nah, dok kalau sampai 15 menit ada uh, uh, istri saya sampai 15 menit itu berarti istrinya yang mesti diobati, lebih harus lebih sensitif ya, lagi. Kadang Sebenarnya, kalau kelamaan main, juga kan kelaminnya lecet. Lecer. Lagi sampai kan banyaknya mintanya, dok bisa nggak dua uh, jam? Saya, saya selalu bercandanya begitu. Ledes ya dok. Bukan ledes aja, lo mau main hubungan seks, sama mau naik kereta api parahiangan, Gue bilang dua jam, mau ke Bandung, apa? Betul kan? Bener. Ngapain sampai dua jam? Bener, bener. Lo pikir mau hubungan? Benar. Udah enak ledes. Kalau enak tuh dok, misalnya cepet tapi berkualitas ya dok. Iya. Artinya lima menit sampai 10 menit oke okay lah sejak penetrasi. Dan yang penting juga adalah hmm. si cowoknya tahu titik-titik erogen. Ya jangan Gak egois sampe, ya dok, jangan sampai si ceweknya gue mah udah tahu deh dok, laki gue udah pasti, pasti cium dari sini turun ke bawah deh, terus cubit-cubit uh, uh, payudara deh, terus turun lagi ke bawah, terus ya. jadi udah bisa diramalin gitu, makanya ya. jadi cowok tuh mesti kreatif, kreatif dan Anda. juga mesti inovatif, inovatif. dan kayak sekarang terus bergerak, dah. Cari titik-titik iya. baru, saya. Ah, sama di era pandemi ini juga kita mesti the new era. Sama, seks juga new era, yeah. gitu loh. Gimana caranya biarpun di era pandemi ini orang tetap bisa survive. Yeah. Bagaimana juga di era pandemi biar di rumah tetap bisa sama-sama yeah. sama memuaskan. Jadi setuju kalau dokter bilang bahwa seks itu bisa ngebangun kreativitas. Betul. Karena sama, kalaupun kita tanya ya ke teman-teman di India, itu titiknya seks itu adalah cakranya adalah cakra di yang warnanya oranye di antara di antara pusar dan alat kelamin. Namanya itu eh, uh, uh, cakra yang berwarna oranye, cakra ya. seksual. Oke. Nah, cakra seksual itu adalah menunjang orang-orang untuk berkreativitas. Makanya orang yang seksnya bagus, kreativitasnya pasti maju. Hmm. Itu udah 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 terbukti. Jadi itu oh, ada cakra madesu, seksual. Lemes, nah, itu dia, gairah Nah, itu kurang gairah ya dan se cakra seksual jadi dia tidak inovatif, tidak menghasilkan karya-karya uh, gitu hmm. loh. Jadi orang-orang seksnya bagus umumnya dia inovatif, dia produktif. Jadi usahakan dengan seks itu juga dirangsang kreativitasnya. Hmm. Makanya titik-titik erogen itu juga mesti belajar juga sambil berkata, "Hari hmm. ini pakai ini yuk uh, di di atasnya kita hmm. berdua mandi deh sekarang di atas bathtub. Besok-besok pun oh, mandi skarpet. bareng gitu ya. Iya. Pakai sabun, licin, nah, enak ya dok enak ya. kan seperti itu. Terus pakai kamar mandinya mungkin yang untuk seks pakai kaca-kaca semua. Oh, ya kan sampai ke atas-atas iya, jadi orang tuh banyak sekali apa ya upaya-upaya yang bisa dibuat. Iya, kreativitas iya, iya. di seks otomatis kreativitas juga di dalam kehidupan iya. dia. Oke. Okay. Jadi dokter terima kasih sudah hadir di Pak Hun Podcast. Jadi buat teman-teman, uh, semoga tayangan ini bisa menambah gairah seksual kalian di rumah masing-masing. Mau main, mau solo, oh, mau group, grup, mau duo. Oh, kalau grup ya. aja. Bukan nyanyi lah, duo aja duo. nggak boleh grup. Kalau nggak grup, grup ya. itu berarti orgi dan itu tidak boleh, duo ya. aja gitu oh. loh. Oh, trisam meranya, juga nggak oh. boleh, trisam nggak boleh itu penyimpangan. Kalau, orgi kalau trisam juga serumah dok? Ya Trisa tapi kata tuh juga nggak boleh. Hmm. Itu kan tetap penyimpangan seks oh, itu gitu. hanya duo atau solo. Oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, dokter terima kasih banyak dokter seru banget obrolan <laughs> santai ini semoga uh, kalian di rumah uh, jangan ngelihat dari sisi jorok ya oh, dok ya. Ini pendidikan ya dan terima kasih juga Gun udah meng yeah. uh, mengundang ya berarti bahwa tidak berarti bahwa anda di era pandemi ini juga tidak bertambah pengetahuan seks. Ya. Paling tidak kreativitas anda bertambah di dalam seks kreativitas dalam mencari hal-hal uh, yang baru juga semakin ya. bertambah. Benar, untuk menambah harmonis keluarga Keluarga juga, Karena ya. kunci daripada uh, kebahagiaan itu adalah juga salah satunya adalah seks yang harmonis. Ya. Jadi kalau misalnya kayak cari pasangan tuh biasanya kan yang uh, setia, uh, bukan setia, uh, Para pasangan tuh harus pakai ini uh, hati, hati. Iya. Harta dan <tik> 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 Kalau ada hartanya. Itu istilahnya gun ya, ya. harta hati. Kalau ada harta, misalnya tuh perempuan <tik> nggak ada juga nggak ada rasanya. Ya, rasanya. Kalau mau titik gede banget. Hartanya nggak ada juga anyep ya dok ya. Bener gak? Iya bener. Ya Udin. Ini istilah aja ya. Oke, Oke dokter terima kasih banyak. Sama-sama. Salam buat keluarga buat semuanya. Buat pagun ya. Iya terima kasih sukses dokter. Sukses juga buat uh, kafenya ini terima yang keren kasih. banget. Sukses juga buat butiknya yang terima selalu. Terima kasih nanti kalau saya mau menikah saya kabarin dokter okay, insya ya, saya bagi tips-tipsnya ya, ya okay. jangan sampai saya lebih jago dari dokter <laughs> loh. <laughs> Bye, see you. Bye.